boringnya aku di hari percutian sekolah kali ini. Mana mau pergi ya? Ya, what's up? Mungkin dia mau mengover dirinya bersiar-siar mengelilingi Paris Sontor petang ini. Aku mesti mendapatkan dirinya segera. Yes, pucuk dicita, ulam mendatang. Ya, cuma. Ses, what's up? Tak ada guna punya diri kau. Menterperanjakan aku saja. Apa ni what's up? Nasib baik aku tak ada yang dihinggapi penyakit kencing manis tau, ha? Jikalau tidak, pasoda pasti aku terbuang air di sini akibat terkejut kau tadi. Relaxlah, Sing. Gurau aja tu tadi. Kalau aku terus pitam tadi, ha? Tiadalah tertunai hajat aku untuk membawa kau pusing-pusing di kampung Parit Sontoh hari ini tau. Ha? Pusing-pusing Parit Sontoh? Cantik tu, Sing. Aku pun baru je nak buat cadangan tu masa atas pokok tadi. Tapi kalau ronda dua orang aja tak seronok lah, Sing. Apa kata kita pergi cari kawan-kawan yang lain? Ya, mari. Tapi di manakah kita mau mencari mereka-mereka? Mungkin cuti sekolah begini mereka pergi bersiar-siar ke Kanada kah? Paris kah? Alah, Sing, cuti sekolah panjang lagi lah. Esok lusa pun boleh pergi Kanada tu. Yahoo! Cepat Don. Kering air sungai tu sekarang. Punak-punak kita nak mandi. Yalah. Iya. Mana diorang pergi agaknya, ya, Sing? Apa kata kalau kita tengok di bawah pokok hujung sungai sana? Mungkin mereka... Kenapa dengan kau ni, Sing? Ayuyo, usap! Apakah benar penglihatan aku ini? Mengapakah diri abu menjadi sedemikian rupa? Oh, abu, mengapakah begini kau siksa dirimu, abu? Apa hal baju tu dengan abu pula, Sing? Tantanya baju tu orang buat bungkus cempedak ke, durian ke, mana kita tahu? Bungkus ni tak ada perhatian langsung lah, Wotok. Ha? Bukankah ini baju yang dipunyai oleh abu? Ha? Tapi pasal apa ditinggalkan di sini? Alah, kalau macam tu, mereka mesti ada kat sini aja, Sing. Tak hilangnya kalau badan saya sabu tu. Abu, di mana kakak di kau, abu? Abu, mengapakah di kau tertinggalkan baju kau di sini? Apakah artinya semua ini, abu? Abu! Abu, Dol. Cih, menter peranjakan aku saja. Inilah suaranya, ha? Sesiapa yang menter peranjakan aku lebih 8 kali, aku tak ada mahu membawa mereka itu bersiar-siar mengelilingi Paris untuk apa tak lagi mengelilingi bulan. Maafkan kami, Abang. Boleh kerana kamu orang memanggil aku, Abang. Aku mempersilakan kita semua menaiki kenderaan aku ini. Kita pergi London dulu, Sing. Bukan kata London. Sudah sekali pun boleh kan, Abang Sing? Beratnya. Ih, berbudak ni. Menunggang dengan cara yang bahaya ni. Silap-silap, Kak. Oi. Aduh.
Cik. Walaupun tak ada terdapat lampu isyarat di sini, mengapakah Encik melanggar kami dengan sengajanya? Sia-sialah saja pakej persetian kami di musim sekolah ini. Lesen pun tak ada, nak salahkan orang pula. Tanya Sing ni, hormatlah orang tua sikit. Kan hormat memati itu perbuatan yang baik. Yang tua patut diutamakan dulu. Cuk, saya lupalah Ucup. Ampunilah diri saya ini Encik Pakcik. Nama aku ni bukan Encik Pakcik lah. Aku ni Tok Mudim. Tok Mudim! Mengapakah kamu semua menterperanjatkan diri kamu masing-masing? Apakah salahnya Encik Pakcik ini menamakan dirinya sebagai Tok Mudim? Woi Sing, cuba diam 8 minit. Kau tu mana tahu apa pasal Tok Mudim ni? Entahnya. Kau tu tak diperlukan dalam kerja-kerja Tok Mudim ni. Tapi kami ni... Ya Rabbi, apa dah jadi dengan beg ubatan aku ni? Beg ubatan? Ubat apa ni Pakcik Mudim? Macam doktor kerajaan aja. Dalam ni lah Pakcik simpan ubat-ubat untuk digunakan dalam upacara berkatan. Selain ubat, gunting dan pisau pun Pakcik simpan dalam beg ni juga. Gunting dan pisau? Ama, aku tak ada mau terbunuh olehnya. Terbunuh? Sob, aku tak sedar hati lah Sob. Sekarang ni banyak kes budak kena culik Sob. Lah Sob, aku pun pernah terbaca dalam paper kes tu. Tak nak. Selamatkan diri. Nak, nanti dulu nak. Abu, Dol, tunggu. Ya Rabbi, berbudak ni. Lari pula dah. Aku nak tanya jalan pergi Parit Sontor ni. Kena cari sendirilah nampak gayanya ni. Mana pula budak si Usop ni? Apa ni weh? Hello, Tok Mudim. Remember me? apa hal ni, Sing? Tiba-tiba dia muncul kau kena kejar adik lembu kau ni? Bukan lembu lah, Bang Mudim. Tapi Encik Pakcik yang bersenjatakan gunting dan pisau tu dah. Ada orang nak bunuh kau ke, Sing? Ini ke jenayah berat ni? Yalah, Bang Mudim. Mungkin Wusup, Abu dan Dol sudah ditawan di sana. Amanda? Usop, Abu dengan Dol pun ada? Tak habis-habis menyusahkan aku si Usop ni. Sepatutnya diorang ni dikatankan di rumah hari ni. Biarkanlah katan itu tunggu di rumah, Bang Buden. Tapi nyawa mereka perlu diselamatkan. Kalau macam tu, jom. Bagi tahu bapak aku dulu. Masuk sungai cepat. Macam mana Bu? Nak ikut Usop ke tak? Agak engkau Tok Mudim tu pandai berenang tak Dol? Kalau pandai pun takkan dia nak katangkan kita dalam sungai ni Bu? Dia tak yerah. Oksigen. Mana pula dia orang ni? Takkan Mudim tu dah tangkap dia orang kot? Tak mungkin. Boleh kena kejutan tadi tu kau. Pasal apa tak tunggu kami?
Ah, sudah. Belum Tok Mudin tu datang, baik kita belah dulu. Nak dari mana pula esok? Kanada. Pacu, ada perhimpunan belia kah di sana tu Abang Mudin? Mananya pula. Hari ni, Usop, Dol, Abu nak dikatankan. Jadi ada kenduilah sikit. Dari tadi katan, apa itu Abang Mudin? Ketengok je lah nanti, Zing. Dikenakan apa-apa bayaran kah untuk menengoknya Abang Mudin? Ayah, aku cuma ikut saja cakap aku. Nanti baru kau dapat tengok perkataan tu apa benda. Aku setuju sangatlah pendapat kamu tu, Umat. Ha, kalau semua setuju, kita tunggu Budin bawa balik budak-budak tu nanti. Eh, mana perginya pula budak-budak ni? Cuti-cuti sekolah ni faham-faham je lah. Budak-budak tu bukannya tahu rancangan kita ni. Saja aku nak buat surprise adalah cuti sekolah. Eh, surprise apa pula ni abah? Budin pun ada surprise untuk semua ni. Apa ke bendanya ni Budin? Relax. Sebelum tu, kita persilakan jemputan khas kita. Ya, Encik Sing, dipersilakan dengan segala hormatnya. Ya, berdirinya saya di sini adalah Ayu. Ayu jo apa Budin? Itu sana. Kenapa dengan kau ni Sing? Itu Encik Pati yang mau membunuh kita itu berada di sana. Itu, huh? Itu apa Budin? Itu. Siapa pula yang nak membunuh tu Sing? Hah? Bapak si Abu? Hah? Datuk Dol? Atau Mudim ni? Bersebelahan dengan paman itulah orangnya paman. Saya dah berjumpa budak Sing ni semasa nak ke sini tadi. Tapi dia dah salah sangka. Dia ingat saya bunuh orang. Lepas tu tok gua dia cabut. Amanda Sing, Tok Mudim tu kata membunuh. Eh sudahlah. Eh jom cari budak-budak tu balik. Tapi Abang Budin, surprise kita belum diceritakan lagi. Tak payah. Sebab kau tu dah silap orang. Mana nak lari gini Abu? Bila nak ambil larian kita ni? Kau tanyalah Usop tu. Dia yang rancang. Apa pula? Ini semua angkara Pakcik Mudim pula. Kalau dia tak bawa pisau dengan gunting tu, takkannya kita lari sampai sini. Kau ingat aku suka ke lari-lari ni? Tak baik lari dari rumah. Gimana agaknya kalau Pakcik Mudim tetangga kita tadi ya? Janganlah cepat sangat Dol. Kita lari ni pun dah nak sampai Kanada ni. Takkannya dapat kesan. Tapi kalau Pakcik Mudim tu ada spy, tentu dia cari kita sampai lubang cacing esok. Lubang cacing tu kecil bu. Mana dia boleh masuk? Kalau dia masuk juga macam mana? Kau ni mengarut je lah bu. Kalau takut cakap je lah. Siapa tak sayang nyawa Dol? Aku tak nak berpisah dengan korang. Dah jauh sangat ni Sob. Sekarang sesat pula kita ni. Kalau kau nampak, bagi tahu aku Sing. Aku nak belasah dia orang tu cukup. Dalam semak sana pun tak ada orang lah Abang Budin. Apatah lagi di dalam daun hijau itu. Ha! Weh korang stop! Stop! Abang Budin! Eh wah nak lari konon. Biar saya saja menyelesaikan pelarian-pelarian ini Abang Budin. Eh Sing, hidup lagi kau. Pasal apa ni? Marahnya aku. Apa pasal kamu orang lari jauh-jauh sangat? Sebenarnya aku ada berita tergembira untuk kamu orang. Ya, bapak suruh korang balik. Makan. Makan. Cantiklah tu. Perut aku dah bergerak-gerak nak makan ni, Sob. Perkara baik tak elok lambat-lambat kan, Sob? Berdosa kan? Jomlah kita balik. Betul lah.
lah Bambu Deng. Sekarang sejuk pula nasi ke di rumah tu. Ha, semua orang tengah tunggu kau nak makanan ni. Jom, jom balik. Kampung Sob, apa ni orang kampung tiba nak makan dengan kita? Ha? Biasalah. Geng Usuk Sontorian kan glamour. Dipersilakan masuk tuan-tuan. Wah, ni anak abah yang dikasihi tu dah balik dah ni. Ha, Usuk. Abu. Eh, Chul. Ha, match part. Tukar kain ni seorang satu. Lepas tu pergi mandi. Jangan banyak cerita lagi dah. Eh. Apa katinya semua ni abah? Ha, dah lama Tok Mudin ni tunggu. Abah cadang nak mengkatankan kamu semua hari ni. Hai, apa khabar? Ingat pakcik lagi? Ha? Tok Mudin ni lagi? Tanah! Acuh! Apa itu? Tanah! Woi, Sing! Adik! Apa kamu tak halang diorang? Carilah, Abang Budin. Perbuatan itu tadi bukan disengaja, kan? Kemanakan pula arah tujuan mereka berlari kali ini, ha? Matilah aku kalau aku tidak dapat menjumpai mereka ini. Ya! Kau agak diorang cari kita tak, Sob? Dah tentu, Bu. Woi! Kau orang! Keluarlah! Ha? Kasihanilah aku! Jikalau tidak mahu keluar, aku pulang sajalah, woi! Ah, Sing, macam mana? Banyak-banyak sorry lah, Abang Budin. Saya sudah mencari sedaya upaya saya mengikut undang-undang pengakap. Tapi tak alah. Cih! Tak boleh jadi ni. Kali ni kita lari ikut jalan lain pula. Yes! Korang dengar tak sana tu? Kereta? Yahoo! Jalan raya! Jalan raya! Tapi Sob, nak lari mana pula ni? Aku rindu kat bapak aku lah, Sob. Apa ni? Badan besar macam bas mini. Tapi penakut. Shhh! Diam, diam. Ada kereta datang. Shhh! Jangan bising. Mungkin kereta yang lalu tadi tu supaya Abang Budin. Dul, aku rasa tak sedap hati lah. Kita menyerah lah. Menyerah? Kau tak sayang nyawa kau ke, Bu? Entahnya, dibuatnya kita gugur di medan berhatan. Macam mana? Kau sanggup mati muda ke, Bu? Berhatan pun boleh menyebabkan kematian ke, Sob? Kadang-kadang lah agaknya. Eh, Abu, Dul. Ada tempat relax lah nampaknya tu. Perhentian bas lah tu, Sob. Bukan tempat relax. Bukannya kita nak relax. Tapi kita boleh naik bas sampai Kanada. Bermaf tatin lah di sana. Kau ada duit tambang, Sob? Ya, tak ya juga. Tapi kalau kita tanya budak tu, mesti dia ada. Sob, kau tanya lah, Sob. Apa? Nak ngorat ke ni? Mana boleh bang? Saya ni laki lah. Eh, budak kecil ni cepuk sekarang baru tahu. Apa ni bang? Tak baiklah main sepuk-sepuk bang. Tambah pula, saya ni baru je baik dari berhatan. Budak kecil macam kau ni dah berhatan? Nak tipulah tu. Tanya, dia tak tahu ke berhatan tu sakit? Budak kecil macam dia ni mana tak sakit? Apalah bang ni? Perhatan tu mana sakit? Macam tangan kita kena gigit semut je. Tambah pula orang besar macam abang-abang semua ni. Langsung tak rasa apa-apa lah. Tapi abang semua ni mesti dah perhatan kan? Takkan belum kot. Malulah abang ni tak? Dah. Ingatkan belum lagi tadi. Kalau belum tu, cepat-cepatlah pergi perhatan. Okeylah abang-abang semua. Bas saya pun dah sampai tu ah.
ingat bang, kalau belum berkhatan lagi, nanti tak boleh mengorak tau. Alamak, betul lah dia cakap, Sob. Bye-bye. Tenang daku dalam doamu. Cik, jangan gerak. Kalian semua sudah dikepung. Ya, doa wong kau orang akan termakbul kali ini. Jay, Seng, jangan tembak dulu, Seng. Aku mau tangkap mereka hidup-hidup. Bawa mereka pulang. Baik, Captain. Habislah kita kali ni, Sob. Jol, kena hatan juga kita ni. Nak buat macam mana? Dah memang berhatan tu wajib untuk budak macam kita ni. Serah je lah. Tolong, tolong. Laparnya. Aduh. Mengapakah dengan wosok tu Abang Buden? Buat hal lagi lah budak ni. Eh kau ni, Sob. Dah berkatan pun masih nak menyusahkan aku juga lagi ke? Time ni lah nak merasa jadi raja Abang Buden. Itulah. Siapa suruh tangkap kita orang semalam? Hari ni kita orang nak balas dendam lah. Janganlah wong kau orang suka berdendam. Aku takutlah, Bu. Kerana aku pun terlibat menangkap wong kau orang semalam. Ini semua cadangan Abang Buden. Kau makan rasuah, Isin? Bukan rasuah lah. Tapi Abang Buden janji, kalau aku berjaya menangkap wong kau orang semua, aku boleh tengok apa itu berkatan. Diamlah, Sing. Tapi mana boleh tengok. Pasal wong kau orang menutupi berkatan itu dengan kain. Kalau kau nak tengok, kau berhantarlah, Sing. Tapi apakah itu berkatan? Interactive. Event.